Thank you.
Iya, 27 Maret. Alhamdulillah Loli bisa apa namanya? Bisa hadir di sini dalam rangka soft opening-nya. Soft opening Loli Cafe. Iya, Loli Cafe bisa jadi tempat tempat yang nyaman buat makan, buat nongkrong. Iya, terutama buat orang muda ya yang suka nongkrong, yang lebih nongkrong boleh datang langsung ke sini ke tempat kita ya, Loli Cafe. Dan di sini juga udah tersedia berbagai macam varian menu ya. Di antaranya salah satunya ada apa aja? Ada sop duren. Sop duren untuk minumannya ya. Ada dimsum, ada pempek Palembang. Iya, pokoknya sangat luar biasa sekali. Dan tadi perlu Loli tahu, aku tadi udah nyobain ya minumannya dari rasa stroberi itu yang paling aku suka ya. Oh, jadi manisnya itu pokoknya sangat tempel di tikoro ya. Iya, di tikoro ya ibu-ibu. Tikoro apa bahasa biasanya tikoro? Udah bagus bapak, balik ke Iban ya. Tikoro ya, say. Iya, pokoknya sangat rasanya itu manisnya pas. Terus gurihnya, harganya sangat luar biasa murah. Harga normalnya aja murah, apalagi sekarang harganya masih diskon. Jadi buruan ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang males masak juga boleh langsung datang ke sini ya. Apalagi kan bentar lagi bulan puasa ya, Ramadan. Ibu yang mau buka puasa bersama. Iya, bukber bareng keluarga, bareng teman, bareng unian ya, bisa di sini langsung. Cek nanti cek. Yang penting coda nggak hilang. Nggak bakalan hilang coda. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini. Sehat selalu. Yang mau duduk boleh duduk. Duduk aja. Kalau berdiri takutnya ketutup ya nanti yang di belakang. Iya. Mau jongkok juga boleh ya. Jangan di kamar mandi aja jongkoknya. Sekarang kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu gunting pita. Gunting pita ya. Bukan gunting rambut ya Bu ya. Kalau gunting rambut ke tempat saya kembali. Silakan ya. Kita akan hitung mundur ya. Untuk hitungan yang terakhir kita langsung menyaksikan. Iya, ke sini. Dari nah, Loli dari sini, dari dalam. Ben, kamunya di dalam sayang, anaknya ke sini. Nah, kayak gitu. Kita hitung sama-sama hitung mundur ya, Bu ya. 3 2 Untuk doa atau penutup, marilah kita sama-sama buat ibu yang hadir di sini membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya pribadi coba mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, tetek-tetek, pokoknya mengabe dan saja barannya. Jauh aing balik ka kamalipi.
Kalau ada hei, angus geran, mana di owner dah? Barang saya pelayanan tadi kecepatan. Jangan, di mana owner dah? Owner dah. Geran, ada jauh balik kembali. Bang. Mana di tadi barang saya itu datang anu owner dan barang saya itu tunggu geran jangan. Hey. Gak bisa bahasa Inggris. Pokoknya supaya biwisnya repenya. Ayo menerimaan. Nu paling nuna, nu paling sedap, nu paling endul, suredul. Terus coba yang suruh nantar. Gerak jir-jir ke menuna yang sopalot. Yang jauh kan pokoknya maling pikirnya. Pokoknya menuna menu andalan. Dia ada pokoknya penuh paling nuna. Pokoknya plus kan. Hari sangkaran gitu nya. Datang-datang meran. Di sini sangkaran. Bila aku tujuh kali coda. Yang coda orang maling pikir. Gacor, pengacor, gacor. Ya beramal sih. Atau pokoknya HP. Tujuh kali coda. Atunya sih sebenarnya mah. Cuman berantas sedikit-sedikit ring. Kiyo coba dengan naga gacor betul tak kelamatan manuk kahkan naga iya mak dia tu nampak. Jadi Masya Allah, masih gak nyangka. Salah satu yang menjadi wish aku dikabulkan sama Allah dan tercapai di tahun ini. Memiliki usaha Loli Cafe. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kedua orang tuaku. Terima kasih keluargaku, sahabatku, semuanya yang sudah mendoakan, mensupport sehingga terrealisasikan. Untuk yang sedang berjuang dalam menggapai impian, jangan pernah putus asa dan menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yuk semangat dimulai dari sekarang. Dan ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi jangan berdiam diri, tapi teruslah untuk mengejar apa yang kita impikan.